Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita? Taqumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan solehah. Salat malam, puasa sunnah. Walakin tu'zi jirana, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisan. Gak ada masalah dengan amal solehnya. Benar-benar soleh. Syarat dan ketentuan terpenuhi. Tapi gara-gara dia menyakitin tetangganya, kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Gak ada baiknya tuh perempuan. Di neraka tempatnya. Ada lagi cerita seorang wanita. Yang puasa, yang sholat. Mungkin dia rajin membaca Al-Quran, tapi amalannya nggak diangkat, nggak diterima. Gara-gara apa? Durhaka sama suaminya. Tidak menghargai dan menghormati suaminya. Tidak taat dan patuh. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu. Kita akan bicara tentang yang amal soleh itu sendiri bermasalah. Gara-gara siapa? Bukan karena gara-gara berbuat dosa kepada orang lain. Bukan karena istri tidak taat dan patuh sama suami. Tapi gara-gara ujub.